hidup lo bakal berakhir sekarang juga, Andro. Harusnya lo udah pergi dari hidup Ayu. Ayo. Hei, kamu kenapa? Ada apa? Aku gak apa-apa kok, Om. Gak apa-apa gimana? Orang lemas begini, juga mukanya pucat begini. Kayaknya aku kecapean aja. Ya udah, kamu pulang aja ya. Gak apa-apa. Gak usah kok, Om. Gak apa-apa. Gak bisa. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Sakit beneran gimana? Ya, mukanya pucat gini. Pulang aja. Kami berhasil menangkap temannya Oloy. Om, apa itu ada hubungan sama kematiannya Ibu Sinta? Dia bilang dia hanya mencuri perhiasannya Ibu Sinta. Dan sama sekali gak ada hubungannya dengan kematian beliau. Terus Om percaya? Semuanya masih dalam proses penyidikan. Untuk saat ini, memang semua bukti mengarah kepada Oloy. Dan pada saat kami menangkap temannya, kami berhasil menemukan perhiasan Bu Sinta yang lainnya di tempat temannya. Om, aku mau ketemu sama Olay. Olay dan temannya masih dalam proses penyidikan, Syah. Kasih waktu buat polisi untuk memproses semuanya. Percayakan semuanya pada kami, ya? Syah, udah. Tenang. What? Jadi om suami lo tetap ngotot mau bawa Arshan ke rumah? Iya, Dra. Padahal gue sama Pasha tuh udah bujuk dia. Tapi kayaknya tetap aja dia mau bawa bayi itu ke rumah. Apaan sih? Kenapa lo ketawa coba? Rasanya gak ada yang lucu deh di sini. Justru yang lucu itu lo, Elena. Nih ya, kalau sampai si Arshan itu jadi tinggal sama om suami lo, ceritanya secara gak langsung, lo itu adalah ibu dua anak. Mana dua-duanya masih bayi. Shut up. Ih, apaan sih lo? Gue mikirin aja tuh udah males banget, tau gak? Iya. Kenapa sih lo? El. Tapi lo mikir gak sih? Misalnya lo itu bisa akrab sama Arshan. Terus lo bisa nunjukin sama om suami lo itu kalau lo mampu ngurus anaknya dengan baik. Mungkin gak sih kalau lo bisa bujuk dia supaya bagi adil antara Arshan sama anak lo? Karena kan, ya gimana pun Arshan sama anak lo itu benar-benar kakak adik gitu loh, yang ada hubungan darah. Nah, kita pakai ini dulu ya. Tuh, biar aman. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Ayo, kok cepet banget sih udah pulang?
aku lagi gak enak badan. Kamu sakit? Ya gak sakit sih, mungkin cuma kecapean aja. Eh, kok Arsyad ditaruh di stroller? Iya, aku mau ngajak dia jalan-jalan. Soalnya biar dia gak bosan aja sih sama rumah. Oh ya udah, kalau gitu aku aja yang ngajak jalan. Aku udah lama gak ngajak Arsyad jalan di luar. Udah yuk, kamu istirahat aja, kamu kan lagi capek. Kak, justru kok aku di rumah terus, hawanya tuh gak enak. Bawaannya tuh pusing terus. Makanya aku butuh udara segar. Yakin kamu kuat? Aku kuat kok, Kak. Oh ya udah kalau gitu paling aku cuci baju Arsyad aja. Kamu hati-hati ya. Iya, Kak. Oh, ayo. Nih. Ya. Dah. Hati-hati ya. Ya. Arsyad. Sayang, kenapa nangis? Arsyad, kamu kenapa nangis? Nih, minum ya susunya. Pegang. Arsyad, kakak minta maaf ya. Sekarang kakak jarang banget ajak pergi. Tapi kakak janji. Mulai sekarang, kakak bakal selalu ajak Arsyad pergi. Kita jalan-jalan bareng ya. Dah, jangan nangis lagi ya. Kenapa kepala aku pusing lagi gini? Mbak, bangun Mbak. Pingsan gak ingat, pingsan ya? Panggil ambulan. Mbak. Ambulan. Permisi. Saya dokter. Ayu. Halo. Saya butuh ambulans segera. Pasien umur 20 tahunan. Dia jatuh pingsan. Sekarang ya. Tolong, badannya dilurusin.